وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلى الله عليك نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Thank you.
ولا آله صلى الله عليه. نبان الله فقال جاء كل رب سبحانه الذي Yeah.
Oh,
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi kama tanawwatul buruz li ahmadin al-ibni man mashaa'u qad kana sallallahu alaihi qabalat bihi al-ummah al-aminatu min tuhamin man laha ala ilahu makana
ya Allah bihi fadhur ilayna ya Allah bina bihul matma ya Allah rabbi baghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi mushaffa ya Allah bihi kullal balaya ya Allah rabbil afat warfa ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi mushaffa ya Allah sallallahu Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat nikmat masih bernafas pada hari ini. Nikmat sehat, nikmat berada dalam tempat yang aman. Banyak nikmat namun seringkali kita lupa mensyukurinya. Salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita membacakan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa ngomong langsung sama Nabi, ya Rasulullah, umatmu yang tukang maksiat ini boleh gak sih ikutan kangen sama engkau? Ya, berapa banyak daripada umatnya Nabi min ahli to'a, min ahli ibadah, ada orang tinggal di negeri yang dimana susah buat mempertahankan Islam, susah buat mempertahankan kerudung orang di sekitar wilayahnya, membuatnya susah menjadi orang yang taat, tapi dia menjadi orang yang taat, mempertahankan agamanya, mempertahankan ya agamanya untuk mengikuti jalan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dicaci dia, dimaki, begitu sulit dia bertahan, tapi dia istiqomah. Ada. Dan berapa banyak daripada umat-umat Nabi di zaman ini yang masih melazimkan semua daripada sunnah-sunnah Nabi, yang memberikan seluruh daripada jiwa dan raganya untuk Nabi. Tapi kita adalah orang-orang yang aman, namun orang-orang yang paling senang lalai. Kalau aja kita dikumpulin nama orang-orang yang hebat dan di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad SAW, mungkin kita cuma bisa bilang, boleh gak orang kayak kita ikutan kangen juga sama engkau ya Rasulullah. Di saat mungkin begitu banyak orang-orang hebat daripada umat-umatmu yang bisa bilang, saya lakuin ini buat engkau ya Rasulullah, saya mengorbankan hidup saya untukmu ya Rasulullah, saya memberikan harta saya untukmu ya Rasulullah, saya memberikan seluruh keletihan saya untukmu ya Rasulullah. Tapi kita cuma mau bilang, boleh gak kalau orang yang kaya saya ikut-ikutan kangen sama engkau ya Rasulullah.
Kalau orang yang senangnya lalai, orang yang masih berkali-kali kemaksiat, orang yang taatnya susah, ikut-ikutan kangen sama Nabi, ikut-ikutan berharap sesurga sama Nabi. Bukankah kita juga pengen nanti di akhirat bareng sama Nabi? Akankah kita sanggup menahan azab yang paling berat, yaitu tidak bisa melihat Nabi di yaumil kiamah kelak? Sudah begitu sesak dada kita menanggung rindu kepada Nabi, kita tidak sezaman dengan Nabi, hanya mendengarnya lalu mencintainya. Maka ikhlaskah kita jika nanti di yaumil kiamah ternyata kita juga bukan bagian daripada orang-orang yang dibersamai dengan Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, jika ada berapa banyak dari umat-umatmu yang berbangga-bangga akan amalnya, yang berbangga-bangga akan hebatnya dirinya mengorbankan jiwa dan raganya untukmu, yang mengatasnamakan cinta pada Nabi, tapi kami bagian paling bawah, bagian yang paling gak kelihatan, yang gak ada yang lihat, yang gak ada yang peduliin, orang-orang lemah, orang-orang biasa, orang-orang yang gak pantas dihargain, gak punya apa-apa, bisa gak ya Nabi ngelihat ke kita? Nabi mau gak ya nemuin kita nanti di yaumil qiyamah? Bisa gak ya nanti kita sesurga sama Nabi Muhammad SAW? Atau akankah kita bahkan tidak mampu sesurga dengan guru-guru kita? Atau akankah kita terpisah dengan panutan-panutan kita kelak di yaumil qiyamah? Duh, betapa mengerikan dan betapa celakanya jika rumahmu kelak adalah rumah yang penuh kesengsaraan. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana setiap orang berlomba-lomba bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di malam nisfu Sya'ban nanti ada yang namanya catatan, catatanmu yang distorkan selama setahun kemarin, dan catatan takdirmu selama satu tahun ke depan. Asyakiyun au sa'idun, kau tahun depan jadi orang yang menderita, sengsara, melarat, nangis mulu, au sa'id, atau jalan hidupnya mudah, jadiin kami yang gampang-gampang aja ya Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kasih kita ujian apa yang kita enggak mampu nerima daripada ujian tersebut, sehingga mengurangi kadar keimanan kita. Ya. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban, takdir kita selama setahun ke depan ditulis. Akankah kamu menjadi orang yang gampang rezekinya atau seret rezekinya? Jadiin kita yang mudah dan lapang rezekinya ya Allah. Dan juga pada malam nisfu Sya'ban ditulis, takdirmu setahun ke depan jadi yang majrudun, yang ditolak oleh Allah ibadahnya, atau yang disambut dan dipanggil oleh Allah. Jadiin kita yang terus dipanggil ya Allah dan terus diampunin ya Allah. Kebayang gak kalau Allah yang ngusir kita, pintu mana yang mau kita ketuk? Kalau Tuhannya aja udah ngusir hambanya, mau kabur kemana kita? Pintu mana yang bisa kita dapetin ketika Tuhan kita menutup pintu? Maka nanti di malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali, baca doa 3 kali, ya, dengan sesuai niatnya masing-masing. Ada di setiap 3 kali niat-niatnya yang berbeda-beda, baca Yasinnya, baca doanya. Lebih bagus lagi kalau bacanya bersama-sama, ya, biar kita mendapatkan, lebih mendapatkan gubul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam nisfu Sya'ban nanti, jadilah kamu orang yang bersolawat sama Nabi. Minta ya Allah,
jika malam ini saya bersolawat 100 kali, jadikan saya orang yang selama setahun ke depan setiap hari solawatnya 100-1000 kali. Karena orang yang beribadah di waktu-waktu yang mulia, dia akan terulang. Tapi orang yang maksiat di waktu-waktu yang mulia pun akan terulang. Jadilah kamu orang yang di malam nisfu Sya'ban bersedekah seberapa yang kamu punya, ya Allah. Jadikanlah saya, karena saya malam hari ini bersedekah, setahun ke depan jadi orang yang tukang sedekah. Karena orang yang tukang sedekah gak mungkin gak punya duit, ya kan? Kalau dia tukang sedekah, dompetnya pasti tebel. Jadiin saya orang yang tukang sedekah selama setahun ke depan. Dan malam nisfu Sya'ban, buka Quran 1 shofhah, 2 shofhah, 1 ain, 2 ain, ya Allah. Malam ini saya baca Quran, jadiin saya setahun ke depan. Jangan yang biarin Quran berdebu di atas lemari rumah saya. Nanti di yaumil qiyamah Quran mengadu, ya Allah, saya didiamin berdebu. Ya, dia main handphone terus, saya gak pernah disentuh, saya berdebu, saya begitu sedih karena tidak pernah tersentuh kecuali bulan Ramadan. Jadilah kamu orang yang di malam nisfu Sya'ban, orang yang bersolawat, orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Quran. Dan kalau bisa kamu sholat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sholat malam, ya Allah. Niat semoga dimudahkan selama setahun ke depan jadi orang yang melaksanakan sholat malam. Pemegang kunci kendali kehidupanmu satu tahun ke depan penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita nangis-nangis kegerungan ngejar manusia, hatinya, kuncinya ada pada Tuhannya. Kalau kita ada yang kita pengen capai pakai usaha kita, segala sesuatu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, yaj'al lahu makhrajan. Allah yang siapin nih jalan keluarnya di sini. Allah yang kasih jalan keluarnya. Oh ya, rezekuhu min haitsu la yahtasib. Kita nyangkanya rezekinya dari sini, ternyata kebukanya dari sini. Allah yang bukain. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang nyerahin segala sesuatu, ya Allah, saya serahin semua kehidupan saya kepadamu. Fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi segala sesuatu hidupnya. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Bukankah Allah Maha mampu mentakdirkan yang lebih besar daripadamu? Maka kenapa Allah enggak mampu mengubah nasib dan takdir kita jadi lebih baik, ya Allah? Kalau setahun kemarin kita banyak nangisnya, banyak sedihnya, banyak susah seret rezekinya, sering kali tertolak daripada hal-hal yang mulia, tahun depan semoga Allah takdirin kita jadi orang yang bernasib baik. Amin. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, anak-anak kita, orang tua kita, murid-murid kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang muslimin dan muslimat, ya, tetangga-tetangga kita, ya Allah, takdirkan kita setahun ke depan jadi orang-orang yang taat. Ya Allah, takdirkan kita setahun ke depan mudah mendapatkan rezeki yang halal. Ya Allah, jika air mata kita berlalu begitu banyak di setahun kemarin, jadikan tahun ke depan tahun yang penuh dengan kelapangan dada, tahun yang penuh
kesenangan dan kebahagiaan dan jalan yang mudah. Karena Engkau maha mampu, Engkau maha bisa. Bukankah langit ribuan tahun berdiri tanpa celah, tanpa bolong, tanpa robek? Maka apalah takdir kami bagimu kecuali hanya hal yang mudah dan hal yang kecil saja. Innama amrukum idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Segala sesuatu perkara bagimu jika ingin kau ubah, kau katakan terjadi maka terjadi. Jadikanlah bagi nasib kita semua setahun ke depan menjadi orang-orang yang baik. Jadikanlah kita orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di antara kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami bersama-sama di dunia, maka kumpulkanlah kami kelak di yaumil akhirat bersama-sama nanti bersama baginda Nabi Muhammad. Jangan jadiin kami cuma yang ngeliatin, jadiin kami yang ingin berkumpul. Jangan jadiin kami yang ditinggal sama orang-orang yang kami sayang, pasti kami bakalan sedih dan merasa merugi. Jadiin kami yang ikut, jadiin kami yang bisa ngeliat Nabi dari barisan yang jelas, ya Allah. Dan juga orang-orang yang kami sayangi, yang kami cintai, yang masih pada berlarut dalam maksiat, ampuni mereka, beri mereka hidayah dan cinta dan kasih sayangmu juga semua orang-orang muslimin dan muslimat. Dan semoga juga kami di setahun ke depan ini terhindar daripada bala, musibah atau ujian-ujian yang berat. Semuanya Engkau atas segala sesuatu maha mampu. Dengan berkahnya baginda Nabi Muhammad SAW segala doa-doa kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyi al-qulub tuhayyiju al-ashjan. Ya Allah, Allahu qad athna alaihi faman yasawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Ya Allah, بل في السرائر قد تعالى مديح صفة ربنا وحدانا. يا الله، وإن امتزجنا بالمعدة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا. يا الله، في الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله، مختاره وحبيبه وصفيه زي الوجود به الإله حبانا. يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قلنا عجب دعوانا. يا الله، أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. يا الله، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أهدنا بفضل من قطعة أحمد في درجة عين الرضا ترعانا. يا الله، اربط به في كل حال عبدنا وعبال من وداه من والانا. يا الله، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله، الحاضرين وسعيا في جمعنا أنا يضي إليك أنت ترانا. يا الله، ولقد رجونا لك فحقي سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله، وانصر بنا سنة طه في رضا يدوك مع كل من عادانا. يا الله، وانظر إلينا واسكنا كسلنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله، اغفر لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات واصلح العقبانا. يا الله، يا رب اجمعنا وعلى بلنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا الله، يا رب اجمعنا وعلى بلنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا الله، يا رب اجمعنا وعلى بلنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا الله، ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا حسنة الله ورحمة للعالمين، وصلى الله تعالى على أصحاب رسول الله أجمعين. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.